pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Syasha akan bercerita tentang Adam alaihissalam dan Siti. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari tanah yang kering dan dikaruniai akal fikir yang berbeda dengan mereka. Kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan. Akan tetapi, iblis tidak mau bersujud menghormati Nabi Adam. Kemudian Allah menegur dan menghukum iblis. Wahai iblis, mengapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Dengan sombong iblis. Nabi Adam hidup bahagia di surga. Akan tetapi, dia merasa kesepian seorang diri. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama yang diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai istri. Seketika itu muncullah wanita cantik. Dialah Siti di samping Nabi. Hawa mengajak Adam berkeliling di surga. Dan tiba-tiba, wush, datanglah iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa. Dalam hati iblis, kami dilarang Allah mendekatinya. Hah, ayo kita pergi saja istriku. Tapi kali mereka lebih mulia. Tidak, pergilah kau dari sini. Wush, iblis pun pergi. Iblis tidak putus asa. Kembali iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa dengan cara yang lain. Lihatlah aku sujud padamu. Wush,
Iblis memetik buah kulitku dan terus membunuh dari Adam dan Hawa. Ayo bakanya, aku bersumpah demi Allah, aku benar-benar dan berbuat baik. Ayo bakanya. Hawa tak kuasa mendengar penyesalan si Iblis. Baiklah, kalian terima. Hawa pun memakan buah kol itu. Rasanya menyegarkan. Kau mau coba suamiku? Kata Hawa. Tidak Hawa. Aku tidak berani memakannya. Tidak. Ayo makanlah. Kau lihat istriku saja tidak apa-apa kan? Iblis terus menggoda Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun tergoda untuk memakan buah kol itu. Dengan ragu-ragu, Adam memakan buah itu. Krakus! Aku berhasil! Wush! Iblis pun merasa senang karena telah berhasil menggoda Adam dan semua urat Nabi Adam dan Hawa. Adam, kita telanjang dan telah berbuat dosa. Mereka pun menutupi aurat mereka dengan daun yang ada di surga. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Hawa dan Adam meminta ampun kepada Allah SWT. Walaupun Allah SWT memaafkan mereka, Allah tidak menurunkan mereka ke bumi. Dari kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan akan terus berusaha menggoda manusia berbuat sesat dan masuk neraka. Tapi jangan khawatir teman-teman, godaan iblis dan setan tidak mempan terhadap orang yang ikhlas dan berserah diri kepada Allah SWT. Demikian cerita Sasha, semoga bermanfaat. Akhir salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.